silakan. Halo teman-teman, saya di bandara ketemu Mbak. Mbak namanya siapa? Namanya siapa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sampean gawe iku lho Mas. Sampean namanya enggak langsung aku kok, enggak langsung kok. Namanya siapa? Mbak Siswati, mbaknya bekerja di Taiwan masih 1 bulan. Dia sakit terus pulang cuti ya? Pulang cuti katanya. Masih 1 bulan di Taiwan mana? Di Kaohsiung. Jauh banget. Jauh banget Kaohsiung, Mbak. Enggak, masih pertama kali ya? Masih pertama. Kan dikasihnya cuti gitu, kadinya cuti gitu. Sudah berobat. Kalau sudah sembuh ke sana lagi. Oh, gitu. Dia sakit. Kan enggak bisa jalan. Jalan bisa enggak? Bisa dikit-dikit ya? Pakai tongkat tuh gitu loh. Oh. Lemes. Terus nanti kalau jalannya ke sana gimana? Ada yang jemput. Ini sih ada. Mungkin di sini nanti. Maksudnya di sini ya. Mau jalan ke pesawat itu. Mungkin nanti akan ada itu tombak pegawai. Oh bisa. Pelan-pelan nanti rambatan hati-hati. Hati-hati. Ya. Membantu nang waras. Mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Pengen kerja. Pengen kerja. Ya, semangat semangat. Probolinggo. Grobogan. Grobogan. Bukan Grobogan. Jawa Tengah. Bukan lah Jawa Timur kan? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Grobogan di Surabaya kan jauh ya? Iya. Adanya di Surabaya ya sama Semarang. Biasanya Jakarta. Kalau PP biasanya di Surabaya. Kaki ya lemes gitu. Kayak uah nonton itu ya. Uah. Sama pernah tukang pijat. Awalannya pengen lo buat kirim ke sampean ya. Rumah sana sampean. Mayur nonton aku rak teng katera tuh. Oh biasanya kalau Taiwan. Biasanya kalau Taiwan kan tingkat 2, tapi besar Mbak. Heeh, besar pribadi terhadap terus enggak, kan mbaknya enggak pernah kalau di Indo kan di rumah cuma gitu tadinya naik turun gitu ngerawat ama amanya sakit apa stroke gemuk atau kurus 60 yo besar yo yo gemuk yo apa naik ranjang turun iya, ranjang enggak tahu. Gitu. Mungkin kecapean Mbak E gitu. Kaget lah ya Mbak istilahnya. Kaget biasanya di Indo kerjone biasa. Nah, kalau di Taiwan rumahnya tingkat 1 besar lagi melebihi besarnya Hong Kong. Aku dulu tinggal di Taoyuan. Aku dulu tinggal di Taoyuan. Taoyuan. Aku nek Ciai. Nang Ciai, Ciai. Ciai. Aduh, Ciai. Masing-masing punya pengalaman. Ya wis diambil hikmah ya. Mudah-mudahan Mbak Ai cepat sembuh ya. Istighfar dong. Proses baru lagi ya enggak apa-apa, yang penting sabar, tawakal. Wis ndonga ae mandang kon nang waras. Kalau keluarga udah enggak boleh paling ya ganti rugi. Nanti rugi PT berapa? 7 bulan gaji, 1 bulan berapa? Kenapa nih? Enggak popo, diterima aja. Anu, enggak popo, anu di sini gak ada. Cepet sembuh, enggak popo. Yang ini lah ketemu temen nih, yo sini. Enggak popo kan niatnya sama Dewi, wis bismillah, tapi yang kuasa ngasih kita gini ya diterima ae. Yang penting awak dhewe ndonga, mandang muga, ndang waras, entuk tombo,
baru proses lagi. Kalau wis lek wis waras wis sehat. Di ayo dimasukne dalam tas, kok timbangane ilang. Ayo enggak pomo. Titik-titik untuk kongkat. Iya, iya. Nek bandara mah marahin ya Taiwan ki, siti-siti ora apa. Gak mau, maksudnya gak ikut bose karo bose sama agentnya gak mau ambil resiko. Eh dimasuknya di tasnya, gak apa-apa, rezeki kok. Alhamdulillah, ojo di salah kantong, no. Ojo di salah kantong, salah ikut disimpen sing resi, disimpen sing aman. Taruh dalemnya sini loh. Ojo di jopong kok roto gak ikut. Hati-hati, taruh hati-hati. Tak boleh. Nek paran, is ngene iki ketemu saudara-saudara. Nah, itu dapat rezeki lagi sama mbaknya. Enggak apa-apa. Diterima. Terima alhamdulillah rezeki, diterima rezeki gitu. Enggak apa-apa. Dan sembuh. Enggak apa-apa. Podo-podo perjuangan kita. Mungkin mbaknya belum rezeki, masih dikasih ini sama yang di atas. Istighfarah, sabar. Wis enggak apa-apa, enggak usah mikir sing aneh-aneh. Iya, sama-sama. Insyaallah bismillah. Ya, enggak apa-apa. Nah, ada lagi. Oh, terima kasih, Mbak. Enggak apa-apa wis. Enggak usah nangis. Ya, lagi. Aku lara, Mbak, sampai itu kali. Tapi aku wis ngamar ndak mari. Terus aku yo mbok aku tak mulih bisa aja lah jebak lah aku ora mulih karena aku ning mbok gowo hati-hati mulih anti lempet ta ditoto sing foto nang rumah sakit jaran opo-opo enggak rezekine sampean aku lak mutah banyu sesuk awakku enggak wis gak usah mikir mati aku aku mau usah mikir lah kandakne awakku gak usah mikir tak lak neneh nang Indonesia nah rezeki lagi gak apa-apa alhamdulillah wis mbak rezeki Pilih nomor satu. Lah harus bisa, harus semangat. Tapi kok aneh ya, Mas aku enggak menemukan penyakit. Mudah-mudahan Mbak Waras, Mbak Mulih sehat ketemu keluarga ya kan. Mbak ayo lebih semangat.
hati-hati iki opo surat-surat kan surat-surat anu ojo ojo sampai hilang tempat duduk nomor berapa 44D tempat duduk alam-alam wis masuk nih hati-hati iki masuk nih di dalam main hati-hati. Nah aku rezeki lagi terima kasih Pak Popo diterima nggak usah ditolak diterima iya ngerti serius tapi kan ditanya diterima ya wis terima kasih alhamdulillah rezeki teman-teman kabeh alhamdulillah sama nggak semangat bismillahirrahmanirrahim halo ayo cobaan foto ae mbak insyaallah mau bus daunnya kayak ini kan mesti ada penawar bismillah lah selamat insyaallah mulai minggu mau bate satu sehat sempat bonek terus gak popo di terima kenapa gak siwan anspun kene anu kaki bukan kaki mbak kaki enggak popo dimasuk nih aku ijin macam popo gak popo keliru salah ngomong enggak popo masuk ayo hati-hati ini ditoto sih aku timbangan ini ceblok mbak tolong mbak sama ambil semua iya dimasuknya ditoto hati siji iya harus rezeki kan alhamdulillah ya Allah. Kan lunyu toh mbak lewat ginian kan iya lunyu. Ada dompet enggak dimasukin ke dompet sama dan ke dompet enggak ada dompet ikut tengah kecil kok dompet sakit kaki ini kenapa ya Allah dalam kan transitan toko Taipei toh mbak toko kaosnya ya kerjone kerja di Taiwan ya baru 1 bulan di Taiwan terus kena musibah sabar ayo mem cobaan ujian okay. Ya disyukur ya kayak kesane awake amarga yen kondisine mriki-mriki mate ya bagaimana lagi memang kondisi aku mabuk 3 kali nah. Alhamdulillah endone pun timbak sampean Jawa Tengah katanya kayak ya halo sing tengah cilik lho Mbak. Daleme grogotan Jawa Tengah. Nah, ya alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah. Bismillah mudah-mudahan nikah. Berkah cepat sembuh. Semangat. Jantung apa piye? Katanya koyo linu-linu gitu loh mbak katanya bilangnya tapi naik turun tangga utamanya naik turun tangga begitu kaget kan dia merawat nenek-nenek setruk neneknya rumahnya besar kan full besar oh gimana transitan Taiwan enggak mau barengannya satu enggak ada kita kan gak transitan tadi didorong transitan jalan tapi minum air putih yang banyak ya minum air putih yang banyak zaman dia zaman pakai minyak zaitun itu loh tiap dibelanya kesenangan enggak banyak sama yang puasa ya urat anu aku atasnya konter pen itu patah semangat iya gak popo sama-sama merantau kita iyalah ya, semangat Hongkong aku dulu juga di Taiwan aku juga di Taiwan mau mbak juga di Taiwan tuh mbak ya, semangat jok lali berdoa dongo mudah-mudahan cepat sembuh iyo cepat sembuh ya oh sampai jumpa lagi bingung ayo.